Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, makan yang banyak, karena pura-pura bahagia itu butuh energi yang banyak. Selamat menonton, enjoy! Ah, langsung sama Pak Dim, tingginya kira-kira seberapa aku Pak? Enggak sih, karena gue lagi pakai dingklik ini. Oke, halo Pak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang di Kota Solo, Pak yeah. Demian. Pak Demian, yeah. Ini kan channelku sekarang bahas tentang sulap. Oke. Okay. Nah, jadi minta tolong pesan-pesan dari Pak Demian itu tentang persulapan di Indonesia itu kayak gimana? Yang pertama, nasi goreng. Yang kedua, es teh manis. Ya, pesannya jangan pernah berhenti berkarya, terus lakuin apa yang disuka, jangan pernah berhenti. Terus kalau kisi-kisi, kayaknya dari mulai sekarang sampai dengan akhir tahun akan ada pesta sulap. Wah, wow, seperti apa kejutannya? Rahasia. Tunggu aja. Sip. Pokoknya kita akan naikkan seni sulap lagi di tahun ini. Amin, amin, amin. Karena kalau sulap di apalagi di Jakarta apa di TV-TV itu naik, itu di daerah-daerah itu naik, Pak. Dan ini sekarang kan kalau misalnya kita pernah lihat acara-acara di TV itu kan mungkin lebih ke pesulap-pesulap yang mainan panggung. Sekarang ke semua, dari mulai yang panggung sampai yang street magic akan saya naikkan. Tapi masih rahasia. Masih rahasia, tunggu aja. Oke, terima kasih Pak. Ini kan subscriberku dikit ini. Saya kekurangan subscriber. Untuk yang nonton ini, please jangan subscribe. biasanya kalau misalnya orang disuruh jangan malah dilakuin. Oh iya, gitu. Siap. Jangan subscribe. Jangan subscribe. Yeah. Ya. Karena konten-konten ini kontennya Kaso bagus-bagus, jadi jangan subscribe. Lah ya. Jadi biar orang enggak tahu, biar rahasianya tetap di Kaso dan subscribe. Orang awam jangan subscribe. Asyik. Terima kasih banyak, sukses selalu. Thank Semoga you. Magic di Indonesia semakin mantul. Macam tutul. Sempurna.